Hai sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya Joel M. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba mencampur sebuah pasta gigi seperti ini dengan garam, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya yang sangat-sangat mencengangkan ya, di luar nalar ya, teman-teman. Langsung kita uji, teman-teman ya. Oke, langsung saja. Kita sediakan sebuah wadah seperti ini ya. Kita turunkan kamera dan kita coba tuangkan pasta gigi seperti ini. Nah, secukupnya teman-teman ya, untuk percobaan saja ya, dengan banyak-banyak teman-teman. Oke teman, sedikit garam seperti ini kita tuangkan, dan kita tuangkan silet seperti ini, sabun cuci piring ya. Oke, cepat, langsung kita aduk-aduk seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, langsung kita coba untuk membersihkan hal-hal yang kotor, teman-teman. Yang berminyak ya, yang noda-noda bandel, teman-teman. Coba kita bersihkan ya. Oke, teman-teman, ini bisa kita lihat minyak banyak sekali ya. Mantap teman-teman ya. Ini setelah kita pakai cairan tadi, ini langsung bersih ya, tanpa harus kita pakai mencuci pakai air. Mantap, udah minyak langsung rontok teman-teman ya. Jadi ramuan tadi yang kita buat, cairan tadi, sangat mantap teman-teman. Ini juga bisa kita bersihkan seperti ini, kerak-kerak hitam seperti ini ya. Nanti dengan ramuan ini langsung bersih teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat mencoba ya.